Hai friends, kali ini kita mau masak tauco udang santan. Bahan yang kita perlukan 2-3 cabai merah dan hijau keriting, 2-3 bawang merah, 1 tomat yang kecil aja, sedikit lengkuas, 2 bawang putih kita iris tipis. Di sini kita tidak memakai daun salam, tapi kita ganti dengan daun jeruk. Siapkan tahu yang sudah digoreng terpisah, jangan terlalu kering. Petai 1 papan atau sesuai selera. Udang yang kita beri garam sedikit. Dan santan kental. Tentunya tauco. Tauco merek apa aja bisa. Bahan lain seperti biasa, minyak, garam, gula. Buat kalian yang baru, subscribe channelku ya. Mari kita mulai masak. Masukkan sedikit minyak, kemudian bawang putih, bawang merah. Oseng-oseng sampai wangi. Dan berubah warna menjadi agak kecoklatan. Kemudian masukkan cabai keriting yang sudah kita iris secara serong. Tumis hingga wangi. Masukkan tomat, masukkan petai, tapi kalau Anda nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Masukkan daun jeruk, kalau ini harus karena inilah memberikan cita rasa yang unik dari tauco santan ini. Masukkan tahunya, masukkan tauco sekitar 2-3 sendok teh. Sesuai dengan rasa tauco kalian. Di sini saya memakai tauco Medan cap hati angsa. Oseng sampai semua bumbu merata. Masukin gula. Kemudian udang. Udang ini kita tidak masukkan di awal supaya dia tidak menjadi keras. Karena udang kalau dimasak semakin lama dia akan semakin keras. Aduk sampai rata, kita tunggu sampai udang menjadi agak sedikit matang. Masukkan santan sedikit demi sedikit. Di sini kita tidak memasukkan air ya. Pakai kecap manis sedikit bila perlu. Godok sebentar sampai semua menjadi matang. Tauco udang santan siap dihidangkan. Selamat mencoba. Please like, subscribe, dan share video ini ya agar semakin berguna. Terima kasih.